Di video kali ini, kita akan membahas mengenai jadwal pertandingan BRI Liga 1 pekan ke-5 beserta daftar klasemen, top skor, dan top asis BRI Liga 1 2023-2024. Berikut ini jadwal pertandingan BRI Liga 1 2023. Pada hari Jumat 28 Juli tahun 2023, di laga pembuka akan ada pertandingan Persikabo versus Persita Tangerang yang akan berlaga di Stadion Wibawa Mukti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Live streaming di aplikasi video PSIS Semarang versus Borneo FC yang akan berlaga di Stadion Jatidiri Semarang pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Live di Indosiar dan aplikasi video. Masih di hari yang sama dilanjut pertandingan Persik Kediri versus Persib Bandung yang akan berlaga di Stadion Brawijaya Kediri pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar dan aplikasi video. Pertandingan selanjutnya pada hari Sabtu 29 Juli tahun 2023, Bali United versus Dewa United yang akan berlaga di Stadion Iwayan Dipta pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar dan aplikasi video. Dilanjut pertandingan Bayangkara FC versus PSM Makassar yang akan berlaga di Stadion Patriot Candrabaga pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar dan aplikasi video. Pertandingan selanjutnya pada hari Minggu 23 Juli tahun 2023, RAN Nusantara FC versus PSS Sleman yang akan berlaga di Stadion Maguharjo Sleman pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, live streaming di aplikasi video. Persis Solo versus Arema FC yang akan berlaga di Stadion Maladi Sriwedari pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar dan aplikasi video. Masih di hari yang sama ada pertandingan Barito Putra versus Madura United yang akan berlaga di Stadion Demang Lehman pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, live streaming di aplikasi video. Persija Jakarta versus Persebaya Surabaya yang akan berlaga di Stadion Gelora Bung Karno pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar dan aplikasi video. Berikut ini daftar klasemen sementara BRI Liga 1 2023. Di posisi pertama ada Dewa United dengan perolehan 10 poin. Di posisi kedua ada Persita Tangerang dengan perolehan 9 poin dan di posisi ketiga ada Barito Putra dengan perolehan 7 poin. Dan untuk di dasar klasemen ada Persib Bandung dengan perolehan 3 poin, Arema FC dengan perolehan 1 poin dan Bayangkara FC dengan perolehan 0 poin. Berikut ini daftar top skor sementara BRI Liga 1 2023. Di posisi pertama ada Gustavo Almeida dari Arema FC dengan perolehan 6 gol. Di posisi kedua ada Alex Martin dari Dewa United dengan perolehan 5 gol. Berikut ini daftar top assist sementara BRI Liga 1 2023. Di posisi pertama ada Alexis Messidoro dari Persis Solo
dengan perolehan 3 assist. Di posisi kedua ada Matias Mier dari Bayangkara FC dengan perolehan 3 assist. Itu dia jadwal pertandingan BRI Liga 1 2023 pekan ke-5 beserta daftar klasemen, top skor dan top assist sementara BRI Liga 1 2023.